Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bunda Yanti Cihuy. Kali ini Bunda akan menceritakan perjalanan Bunda dari Solo menuju Jakarta. Kali ini Bunda ikut sama bis Sedia Mulia yang kebetulan supirnya ganteng, guys. Mari ikuti Bunda. Malah beneran. Emang supirnya ganteng, guys. Jangan lupa naik Sedia Mulia ya, guys. Ini Pak keneknya. Oh, dia susah ketawa ya, Pak. Walah, sikap Pak nih. Masuk tol.
Iya, Bun. Yap. Itu tuh kayak opring kan. Aja lo cepet. Opring. Sing dua meneri. Mas Priyono, ini jembatan merah, requestmu ya. Sama saya jalanannya rusak. Rusak. Pak sopir jangan ngantuk ya. Ego yang dek. Pak Kenek, senyum lah. Senyum. Ah, Mami Arum nih, ada yang ganteng nih. Nah, ini kita lagi ikut sama bis Sedia Mulia. Kebetulan nih dapat supirnya yang ramah, udah ganteng ramah, wes nyeneng keh tenanan. Oh iya, sore ya mas. Namanya siapa mas? Wahyu. Wahyu. Kira-kira udah punya istri belum ya mas? Wah alhamdulillah belum punya. Ikut Setia Mulia udah berapa lama mas? Setia Mulia belum lama, baru 3 bulan. Oh baru 3 bulan. Wah wow, untung saya ikut ya jadi kenal. Terus suka dukanya apa mas? Ya, dukanya Setia Mulia suka semua. Oh suka jadi semua. Ya betul betul. Segalanya gampang. Nah. Maksudnya baik hati. Penumpangnya kayak saya juga asik ya. Asik kan. Selamat. Ya. Ini dari Face Mas Didi Kempot mas. Iya. Ini tinggalnya di Jakarta, tapi aslinya memang Solo. Habis apa pasukan kita? Ambiar. Okay. Habis menghadiri Kopdar. Sobat Ambiar nih. Ini Sukarjo mas. Dekat hotel tadi. Resto bulan. Semangat. Ya. Ayo, Pak Kenek saya ngomong. Pak Kenek jangan manyun aja dong. Senyum mama aku mama. Pak Kenek namanya sinten? Pak Lardi. Oh, Pak Lardi. Pedangu mas anu derek Setia Mulia. Sampun. Mbak Susi diem dong biar dia keluar suaranya kok gitu. Nah kan senyum jadinya. Pun tahunan gih mas. Pun terumbu tahun. Wah, saumure anakku. Ininya enak ya mas ruang lingkup kerjanya. Aku pokoknya tak promo ke, ayo pedunai Setia Mulia. Asik.
bisa ada diskon kalau rombongan kayak kita. Mantap kan? Harga bisa bersahabat. Oke, makasih Mas Wayu sudah ini ya, tak temenin enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Iya, iya. Semoga corona cepat berlalu biar apa ya, perjalanan itu enggak tersendat-sendat. Banyak yang naik sedia mulia. Amin. Ya. Yeah. Matur nuwun. Nah, ini hah? Iya loh, gue tak ajak foto bareng. Hah? Eh ini Mas Ganteng, gimana kesan-kesannya next jamur ya? Dingin AC-nya. Oh dingin. Iya. Maunya tidur terus. Iya. Pantas hujan juga nggak tahu. Sampai yang lewat gondol kan tadi nggak tahu. Ini jodoh itu nggak Mas? Jodoh itu nggak? Sampai biar tenang nih guys. Pripun Bu Susi kesan-kesannya naik Setia Mulia? Alhamdulillah saya pelanggan setia ya, oh, dari semenjak nikah sampai sekarang. Wah. Naiknya Setia Mulia. Wah mantap, ini baik. Perlu dikasih penghargaan nih sama Setia Mulia. Dari pertama dulu masih di asal sumber atau yang di dalam itu loh. Oh iya iya iya. Ya. Tuh dengerin Pak Bos Setia Mulia ini pelanggan setia ya. Jadi perlu dikasih diskon. Penghargaan dan diskon. Oke, Mbak Terun. Wah ini ntar biar tenar. Udah jangan dipaksa ya Mbak. Pokoknya enak. Pokoknya enak. Pokoknya enak membuat ketagihan. Oh iya, mantap. Saya naik lagi Setia Mulia. Oh iya, mantap. Tiap minggu ya naik Setia Mulia. Iya dong. Oke, terima kasih. Wah, tidak terasa udah malam guys. Kita lanjut yuk ngobrol-ngobrol sama Pak supirnya biar nggak ngantuk. Sampai malam nih guys, belum nyampe juga. Masih setia menemani. Ya tapi gelap malam, nggak kelihatan. Masih setia menemani Pak supir. Ini sampai mana ya Mas? Kalau pakai itu pasti ganggu kan, kalau silo kan. Kalau pakai blitz silo kan, kalau pakai blitz iya. WA aku jadi rame mas. Ya, beri, kan tak bikin
snap di WA. Dari ku mau warungnya. Aduh, Mbak, gue supirnya kok ramahan senyuman deh. Ya, lihat ya nanti di channel YouTube aku kalau lagi gitu. Siap. Sebelumnya ada ikut bis lain. Banyaknya gini salamin siap. Dari Jawi, terus yang nyanyi ya dari apa perwakilan dari daerah-daerah cabang-cabang Sobat Ambiar itu, ada yang dari Ngawi, ada dari Jogja, Semarang gitu, dari Cepu juga ada kemarin. Jakarta kok ada beberapa lagi sendiri. Habis kemahalan mas sekalian wisata itu kan niatnya nanti waktu itu mau ke Jogja gitu sekalian ziarah kemarin juga niatnya mau sekalian ziarah gitu ya, kalau makamnya di mana itu Pak? Di Ngawi. Tadinya mau sekalian ziarah tapi kok udah capek banget masih ngambiar seharian, akhirnya kita istirahat di hotel aja. Jadi kemarin itu musiknya yang punya Mas di tempat yang kalau mandi kepot nyanyi pakai musik itu yang legendaris. Iya, bahkan ada yang enggak ngerti itu artinya apa tapi suka enak lagunya ya. Iya, jadi ada juga yang apa yang cari tahu di internet gitu, ini jadi kepot kenapa sih kok apa namanya kok penggemarnya bisa meledak gitu, ini kenapa. Terus dia mendalami sifat-sifatnya, lagu-lagunya dia ini didengar gitu walaupun nggak kenal nggak tahu artinya tapi jadi suka liriknya kenapa kok enak.
Oke, sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih sudah mengikuti Bunda sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Yes, you.